Salam sahabatku semua yang terkasih, apa kabar dengan kalian? Selamat datang di Matini Channel ya. Dalam video kali ini Matini akan membagikan resep tumis sawi pahit dengan udang rebun. Nah, seperti yang saya perlihatkan saat ini, untuk itu marilah kita bersama-sama mengikuti cara Matini menumis sawi pahit ini. Untuk itu Matini mohon dukungannya ya. Baiklah sahabatku, kita akan bersama-sama mengikutinya. Selamat menonton. Ini adalah bentuk dari sayur sawi pahit. Jadi, sawi pahit itu gagangnya tebal seperti ini ya. Dan ini akan saya cuci dulu. Tapi ini sudah saya rendam tadi ya. Ini ya, kita pisahkan satu-satu seperti ini. Dan ini karena keras, nah boleh kita kupas bagian yang keras. Dan ini boleh kita, nah ya. Inilah sayur sawinya yang sudah saya potong-potong. Jadi bagian yang keras ini saya sendirikan ya, bagian atasnya, dan ini bagian daunnya. Jadi untuk memotong terserah selera kita. Dan ini dinamakan kai choy atau sawi pahit ya. Dan bumbunya di sini saya menggunakan udang rebun yang sudah saya cuci bersih ya. Nah, seperti ini. Ini bawang merah dan bawang putih 3 siung. Maaf, 2 siung bule, 3 siung bule. Dan ini cilinya, laciu. Saya akan menggunakan gula, garam, dan kaldu bubuk atau kaldu ayam bubuk. Nah, mudah sekali kan, bahan-bahan juga sedikit. Yuk kita akan mulai menumis. Dan kita nyalakan kompor, tambahkan minyak secukupnya. Ya, kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Kita tumis hingga harum. Boleh kita masukkan ikan kon dan lomboknya. Jadi semua kita masukkan. Tapi ini tumis hingga harum ya. Dan kita tambahkan sedikit garam. Nah, saya kalau menumis garamnya tadi harus dihabiskan ya. Masukkan bagian keras. Nah, kita tumis ini bagian kerasnya. Jadi tidak bisa kita tambahkan air karena ini baru saja saya cuci, jadi masih mengandung begitu cukup air ya. Nah, ini kita masukkan bagian daunnya. Tetapi kalau saat kita menumis itu terlalu kering dan memungkinkan untuk ditambah air, itu juga boleh ya ditambah air. Jadi kita bisa menyesuaikan sendiri. Kita tambahkan sedikit garam, kaldu ayam. Kita tumis-tumis. Tambahkan air ternyata ya. Kalau sawi pahit ini boleh kita masak agak lunak, malah enak. Boleh kalian tes rasa, sudah enak. Sudah cukup saya tambahkan sedikit gula. Ini ya, masak sudah. Dan ini boleh kita matikan api. Nah, yang inilah sawi pahit ditumis dengan udang rebun. Nah, ini makanan sehat ya. Inilah sahabat, tumis sayur sawi pahit dengan udang rebonnya ala Matini. Semoga apa yang Matini bagikan saat ini juga bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih buat supportnya dengan mengikuti video Matini ini hingga selesai. Demikian juga dengan kalian yang belum sempat mensupport Matini melalui like, subscribe, ataupun komennya. Matini mohon dukungannya. Dan Matini mohon pamit dari hadapan kalian. Dan kita akan jumpa lagi dalam video Matini yang terbaru. Salam sehat selalu. Bye.
Bye-bye.